Okey. Kita pergi Mekah, kita nak dapat haji mabrur ke tak? Apa makna haji mabrur? Kata Imam Nawawi, haji yang sempurna. Segala rukun dia buat, segala syarat ditunai, segala wajib haji dia buat. Nah, dan dia elakkan perkara-perkara yang dilarang ketika haji. Maka haji itu sempurna. Haji sempurna itulah mabrur. Mabrur itu perkataan bir, maknanya kebajikan. Maknanya haji yang baik, tak pelik sangat. Nah, haji yang baik, bila haji itu mabrur, maka automatik makbul. Haji yang diterima. Okey? Ha, kemudian itu setakat tu, setengah ulama ditambahkan lagi pula ada alamatul mabrur. Alamat mabrur. Nah, ha, alamat mabrur ini alamat haji yang sempurna. Nah, ha, maka dia sudah jadi orang yang baik. Dalil jadi orang baik al-hajjul mabrur, kenapa? Laisa al-jaza ilal jannah. Tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Ahli syurga ni kedekuk ke pemurah? Ha, nampak? Jadi kalau dulu dia bakhil, bakhil itu ada sifat mazmumah. Bila dia balik haji, dia sudah buang sifat mazmumah. Dia ambil sifat lawan, iaitu mahmudah, iaitu pemurah. Ha, nampak? Kita tak, kita balik tu dapat gelaran baru. Apa? Haji bakhil. Nampak tak? Dulu tak ambil bakhil. Dulu tak kira sangat. Balik Mekah jadi kira pula. Ha, na'udzubillah. Nah, ha, jadi jangan kata kau orang. Cuma kata ulama-ulama sufi, tanda-tanda alamat mabrur, dia buang dah semua sifat-sifat mazmum yang dicela syarak. Dia hiah pula diri dia dengan sifat mahmud, sifat yang terpuji.